meter. Berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, khususnya para pecinta ikan gapi. Semoga ikannya sehat-sehat semua dan bisa berkembang lebih banyak. Kembali lagi di channel Macini Gapi Farm. Hari ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara mengkultur Artemia. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh, lebih detail, seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel ini, like, comment, dan share apabila konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga mohon kiranya video ini dinonton sampai habis, karena ini adalah tata cara mengkultur. Karena di dalam video ini banyak informasi-informasi penting untuk keberhasilan mengkultur Artemia. Mungkin beberapa teman belum tahu Artemia itu apa. Jadi Artemia itu adalah telur udang kering yang dikemas dari pabrik secara kering dan disimpan dalam sebuah kaleng. Jadi bentuknya dari pabrik itu adalah ini kemasan 425 gram. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau ikannya masih sedikit, banyak yang menjual dalam bentuk prepack. Jadi ada yang 30 gram, ada yang 50 gram, dan ada yang ukuran-ukuran yang lain. Untuk harga satu kaleng ini saya dapatkan dengan harga 750.000. Tambah ongkos kirim 40, ya 800 lah. Tapi ada beberapa yang jual lebih mahal, dari 800 sampai 1 juta. Kalau yang ukuran kecil, ini 50 gram, kemarin saya ambil 90.000. Variasi harganya sih beda-beda tergantung penjualnya. Dan ini saya beli seharga 60.000 yang 30 gram. Mungkin di tempat teman-teman beda-beda lah harganya. Artemia itu adalah pakan alternatif untuk buraya ikan. Jadi selain Artemia, ada namanya kuku air, jentik nyamuk, dapnya makna, cacing sutra, maupun cacing darah atau yang lainnya. Kalau pengalaman saya lebih senang menggunakan Artemia. Kenapa? Karena Artemia itu bentuknya sangat kecil dan cocok sekali untuk mulut buraya ikan. Apalagi kalau ikan gapi itu ikannya kecil. Memang dari segi biaya, pakan Artemia itu biayanya relatif mahal karena kita harus membeli. Artemia itu kita bisa dapatkan di toko perlengkapan akuarium atau penjual ikan atau di toko-toko online. Sedangkan pakan lainnya seperti kuku air, jentik nyamuk itu kita bisa cari di selokan. Sedangkan dapnya makna, cacing sutra maupun cacing darah itu harus kita mengkultur. Jadi kita harus kembangbiakan. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar. Kita saksikan saja bagaimana cara mengkultur atau menetaskan telur Artemia ini buat ikan-ikan gapi kesayangan kita. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan proses kultur Artemia. Ini tadi wadahnya sudah siap saya gantung, saya sambungkan ke aerator. Aerator. Ya. Jadi yang kita butuhkan yaitu pertama Artemia. Lalu yang butuhkan garam. Kita pakai garam dapur. Saya pakai air sebanyak 500 ml. Lalu garamnya. Nah, garamnya sih saya ukur kayak gini. Jadi dia sebanyak gini. Oke.
Jadi usahakan semua ditakar, teman-teman. Jadi kalau hari ini tidak berhasil, berarti jangan gunakan takaran yang salah gitu. Besok kita rubah lagi. Tapi ini ya alhamdulillah saya sudah lakukan, ini sudah berhasil. Nah, sebelum artemianya dimasukkan, kita nyalain aerator biar garamnya terlarut. Ingat, penggunaan kekuatan aerator itu beda-beda. Jadi saya sudah bereksperimen berapa kali. Kemarin itu yang saya bilang, saya gunakan aeratornya yang penting ada gelembung-gelembung. Ternyata kadang jadi, kadang gagal gitu. Jadi saya gunakan lagi aerator yang kekuatannya agak deras. Dan semenjak itu, saya artemia saya berhasil menetas semua. Nah, jadi ini dia agak kencang biar semburannya kuat, karena artemia itu membutuhkan sirkulasi, perputaran air, gerakan air untuk membuat telur-telur artemia itu pecah. Jadi kalau dia diam atau adem gitu, nggak bisa menetas. Jadi dia harus kencang. Ini sudah kelihatan, teman-teman, kencang. Garamnya larut, baru kita pakai masukkan artemia. Nah, sampai kita dapat takaran yang pas. Nah, ini sudah bagi saya ini takaran yang pas. Jadi teman-teman tinggal mengikuti. Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil. Saya pakai satu. Untuk ini saya gunakan 2 sendok. 2 sendok yang ini. Ini sangat sangat ringan ya. Jadi kena pecahan gelembung itu dia langsung naik ke atas. Jadi usahakan diaduk biar telurnya jadi lembab. Jadi dia telurnya itu jadi berat. Oke, sudah selesai kulturnya, tinggal kita tunggu 24 jam. Kalau gelembungnya tidak kencang, ini telurnya tinggal. Tuh. Dia tidak kena semburan. Ya, kita agak kencangin lagi. Jadi beginilah penampakan setelah kita mematikan aerator. Jadi artemianya turun ke bawah ini. Cangkangnya tinggal di atas. Ini kalau berhasil. Cabut. Kita lipat biar tidak keluar. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kultur artemianya berhasil. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like, dan komen serta di share jika konten ini bermanfaat buat teman-teman.